Akhirnya, CCTV video penyiksaan Lesti Kejora oleh Rizky Billar bocor ke media sosial. Terdengar jeritan tangis. Kalau dia udah cinta sama kakak. Dianya? Gak tahu. Gak tahu. Kalau ke Dede ya bilangnya cinta. Dia udah sayang, udah cinta sama Dede. Kalian mau nikah loh. Masa Dede belum yakin? Mungkin gak Dede terlalu apa ya? Terlalu bucin. Enggak bucin juga, bukan apa ya? Terlalu takut karena masa lalu. Untuk saudari kita L, semalam sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Untuk kasus yang dilaporkan adalah masalah KDRT, masalah rumah tangga. Untuk posisi hukum, saudari L sudah melaporkan. Jadi kita sudah membuat laporan polisi. Kemudian kita memberikan surat visum, ya. Jadi untuk visum dulu, kalau memang KDRT ini harus kita visum dulu. Kemudian baru kita semalam juga kita periksa untuk minta keterangan dari saudara korban. Penyanyi dangdut muda Lesti Kejora mengalami perlakuan memilukan dari suaminya sendiri, Rizky Billar. Di mana Rizky Billar yang seharusnya menjadi pelindung juri dangdut Akademi 5 Indosiar tersebut, malah melakukan penyiksaan alias kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya Lesti harus dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera sirisu di kepala dan tangannya. Video dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar tersebar di media sosial, khususnya TikTok. Sebuah video CCTV adanya tindak kekerasan dibagikan oleh akun TikTok @ sebuah video CCTV adanya tindakan kekerasan dibagikan oleh akun TikTok @ Hartoyo pada Jumat 30 September 2022. Video diunggah akun TikTok @ Hartoyo Albugis tersebut sontak membuat heboh netizen terutama fans Leslar. Hanya dalam sehari video tersebut telah diunggah lebih dari 8 juta kali, disukai lebih dari 146 ribu kali, dikomentari lebih dari 1.350 orang, dan dibagikan lebih dari 2.300 kali. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang tengah melakukan tindakan kekerasan kepada seorang perempuan. Lokasi kejadian berada di ruang tengah rumah karena ada sofa. Terlihat si pria mendorong wanita tersebut. Di akhir video ditunjukkan sosok pria yang mirip dengan Rizky Billar berlari membuka pintu kamar. Dalam video tersebut juga terdengar jeritan seorang wanita yang meminta tolong sambil menangis. Akan tetapi video tersebut belum dipastikan kebenarannya apakah memang benar rekaman CCTV Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Netizen menanggapi video tersebut bukan video Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebagian netizen juga menyebut bahwa video tersebut adalah video dalam sebuah adegan syuting. Walah beda orang tuh, komentar pertama. Astagfirullah, mumpung lagi viral, hayo video siapa aja yang disalahgunakan, komentar Widi Yurilita. Masa iya di Dede nggak pakai kerudung, komentar Nur Hayati. Akan tetapi video tersebut belum dipastikan kebenarannya apakah memang benar rekaman CCTV Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Netizen menanggapi video tersebut bukan video Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebagian netizen juga menyebut bahwa video tersebut adalah video dalam sebuah adegan syuting. Berdasarkan data di Treskrimun Polda Metro Jaya, luka memar tersebut diperoleh Lesti lantaran Rizky mendorong serta membantingnya ke kasur. Selanjutnya, Rizky juga mencekiknya dan membantingnya di kamar mandi. Dalam rincian laporan pihak kepolisian, kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar ini terjadi berulang kali hingga Lesti Kejora alami luka lebam. Namun demikian, untuk memastikan lukanya di mana saja, Lesti pun divisum. Polisi masih menunggu hasilnya rampung. Penyanyi dangdut muda Lesti Kejora mengalami perlakuan memilukan dari suaminya sendiri, Rizky Billar. Di mana Rizky Billar yang seharusnya menjadi pelindung juri dangdut Akademi 5 Indosiar tersebut, malah melakukan penyiksaan alias kekerasan dalam rumah tangga.
Akibatnya Lesti harus dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera sirisu di kepala dan tangannya. Video dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar tersebar di media sosial, khususnya TikTok. Sebuah video CCTV adanya tindak kekerasan dibagikan oleh akun TikTok @hartoyo pada Jumat 30 September 2022. Video diunggah akun TikTok @hartoyoalbugis tersebut sontak membuat heboh netizen, terutama fans Leslar. Hanya dalam sehari, video tersebut telah diunggah lebih dari 8 juta kali, disukai lebih dari 146 ribu kali, dikomentari lebih dari 1.350 orang, dan dibagikan lebih dari 2.300 kali. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang tengah melakukan tindakan kekerasan kepada seorang perempuan. Lokasi kejadian berada di ruang tengah rumah karena ada sofa. Terlihat si pria mendorong wanita tersebut. Di akhir video ditunjukkan sosok pria yang mirip dengan Rizky Billar berlari membuka pintu kamar. Dalam video tersebut juga terdengar jeritan seorang wanita yang meminta tolong sambil menangis. Akan tetapi video tersebut belum dipastikan kebenarannya, apakah memang benar rekaman CCTV Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Netizen menanggapi video tersebut bukan video Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebagian netizen juga menyebut bahwa video tersebut adalah video dalam sebuah adegan syuting. Walah, beda orang tuh, komentar pertama. Astagfirullah, mumpung lagi viral, hayu video siapa aja yang disalahgunakan, komentar Windy Yurilita. Masa iya di Dede nggak pakai kerudung, komentar Nur Hayati. Akan tetapi video tersebut belum dipastikan kebenarannya, apakah memang benar rekaman CCTV Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Netizen menanggapi video tersebut bukan video Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebagian netizen juga menyebut bahwa video tersebut adalah video dalam sebuah adegan syuting. Berdasarkan data di Treskrimum Polda Metro Jaya, luka memar tersebut diperoleh Lesti lantaran Rizky mendorong serta membantingnya ke kasur. Selanjutnya, Rizky juga mencekiknya dan membantingnya di kamar mandi. Dalam rincian laporan pihak kepolisian, kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar ini terjadi berulang kali hingga Lesti Kejora alami luka lebam. Namun demikian, untuk memastikan lukanya di mana saja, Lesti pun divisum. Polisi masih menunggu hasilnya rampung. Penyanyi dangdut muda Lesti Kejora mengalami perlakuan memilukan dari suaminya sendiri, Rizky Billar. Di mana Rizky Billar yang seharusnya menjadi pelindung juri dangdut Akademi 5 Indosiar tersebut malah melakukan penyiksaan alias kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya Lesti harus dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera sirisu di kepala dan tangannya. Video dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar tersebar di media sosial, khususnya TikTok. Sebuah video CCTV adanya tindak kekerasan dibagikan oleh akun TikTok @hartoyo pada Jumat 30 September 2022. Video diunggah akun TikTok @hartoyoalbugis tersebut sontak membuat heboh netizen, terutama